pilu, kakek terduduk di ruang tamu saat dapur terbakar hebat. Kakek Ihwan, warga desa Bandar, kecamatan Bandar, hanya bisa terdiam di ruang tamu saat rumah bagian belakangnya terbakar hebat. Kakek Ihwan dikabarkan menderita stroke sehingga hanya bisa terdiam, tidak bisa berteriak minta tolong saat api mulai membesar, dan berada tepat di belakang tempat duduknya. Beruntung, tetangga Pak Ihwan melihat kejadian tersebut dan segera berteriak meminta tolong kepada warga. Warga pun berdatangan dan langsung mengeluarkan Pak Ihwan serta mencoba memadamkan api yang semakin membesar. Video kejadian ini beredar di media sosial Pekalongan Info yang menuliskan dugaan penyebab kebakaran berawal dari rokok Pak Ihwan yang ditaruh pada asbak di atas kasur ruang santai. Rokok tersebut ditinggal saat pergi ke kamar mandi dan lupa diambil kembali. Ketika kembali ke ruang tamu, Pak Ihwan tidak menyadari api yang mulai membesar di belakangnya. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Video yang viral di media sosial ini mendapat berbagai komentar dari netizen. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.